Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam sahabat hobi. Oke sahabat bonsai ya, ini adalah jenis waru lokal ya. Untuk bawahnya ini waru lokal yang saya sudah sudah saya okulasi dengan waru parigata. Daunnya seperti ini, sahabat bonsai bisa perhatikan ya. Tapi untuk yang atas ini bercak putihnya ya, kurang pekat ya. Tapi di sini untuk bercak putihnya kurang pekat ya. Tapi nggak tahu nanti kita coba pruning, siapa tahu nanti bisa keluar bercak putihnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini mau saya ganti media ya, karena apa? Untuk akarnya dia sudah sampai bawah ya, tembus sampai bawah ini. Jadi mau saya bongkar dulu ya. Kita pruning terus kita bongkar ya. Nah, seperti ini sahabat bonsai ya. Jadi untuk akarnya naik ya. Karena apa? Ini sudah padat ini ya, jelas untuk akarnya ini. Makanya untuk media wajib kita ganti ya. Karena ini kita bongkar kira-kira akarnya ini seperti apa ya. Oh, sahabat bonsai untuk akarnya ya sangat banyak sekali. Jadi ini 3 batang yang saya gabungkan ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini katanya nggak saya buka dulu karena apa, untuk bagian pokoknya ini masih belum nempel ya. Jadi terus kita ikat, kita ganti media saja ya. Nah, karena kita press akar, kita kurangi untuk akar-akarnya seperti ini ya. Jadi untuk akar-akar press supaya nggak penuh di potnya ya. Karena ini program expose root ya, kita program dengan untuk expose akar seperti ini ya. Jadi kita tonjolkan bagian akarnya. Oke, ini hasil buruan saya dulu ya, hasilnya seperti ini ya, masih belum terlihat bagus lah intinya ya. Cuman di sini untuk gerak-gerakannya sudah saya bikin ya, tinggal pembesaran saja untuk cabang-cabangnya ini sama bikin mahkota. Oke, makanya di sini kita ganti media supaya lebih subur lagi. Oke sahabat bonsai ya, jadi untuk media saya menggunakan tanah biasa ya, bukan pasir. Tapi tanah ini sudah saya campur dengan daun bambu kering ya, yang sudah labuk ya, intinya seperti ini ya. Sahabat bonsai bisa perhatikan. Jadi untuk media ini cukup bagus kita buat menanam sebuah bahan bonsai. Oke, khususnya untuk serut ya, kalau nggak ada pasir malang sahabat bonsai bisa menggunakan media ini ya. Karena untuk beberapa bahan dongkelan saya khususnya tanaman serut saya menggunakan media ini, dia mau tumbuh subur.
Oke, sama sih ya. Jadi untuk media tetap kita perbanyak medianya ya. Karena apa di sini wadahnya kita tetap program di pot ya. Cuman kita kasih media banyak ya. Bisa tambahin media supaya dia lebih subur untuk tanaman baru ini. Oke, selamat pagi ya. Durian besar, batang, percabangan sudah saya arahkan ya. Sudah saya bikin, nanti tinggal penemuan anak cabang ya. Pembesaran anak cabang sama bikin mahkota sama pembesaran cabang-cabang seperti ini ya. Jadi untuk cabang-cabang ini sepertinya untuk bagian atas ini harusnya lebih pendek daripada yang bawah. Makanya di sini besarkan, kasihkan supaya apa untuk batang sama cabang-cabangnya biar lebih seimbang ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Gimana misal bang saya ya. Jadi ini adalah gabungan antara tiga buah bahan batang ya, tiga buah batang akar ya, akar daripada jenis tanaman waru lokal yang saya okulasi dengan waru variegata ya. Oke, mungkin untuk program kali ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat-sahabat yang program-program waru ya. Jadi waru ini jenis media, bisa menggunakan pasir, tanah juga bisa ya. Oke, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.